Halo, selamat sore. Kali ini kita akan jalan-jalan sepedaan ke area-area sini ya, ke Desa Miyaki. Dan kita lihat seperti apa Desa Miyaki. Oh iya, sakura. Wah, ini rumahnya kosong, guys. Banyak rumah kosong. Ada gang ke bawah. Tapi capingnya mau ke atas. Jadi di sini itu adalah jalur yang mengarah ke Eki atau stasiun. Hanya saja penduduk lokal itu kesini untuk jalur pintas aja ya, ke rumah-rumah yang tadi. Ini jalurnya nanjak, guys. Nih, kayak gini. Sepi banget. Kayak hutan. Ya, emang hutan. Kanan bawah hutan, kiri atas hutan. Aduh. Kita terpaksa nih gak naikin sepedanya. Benar. Ya, dindingnya ini. Jalanannya tuh kayak gini. Dindingnya. Kita nemu apa ini? Ini batu-batunya. Ini masih ke sana ya. Sejauh kayaknya. Oh, makam. Di bawah ada makam. Ini makam, teman-teman, di belakang lumut ini. Jalannya nanjak. Ini dikasih kayak gini supaya memperkuat, supaya tidak jugruk ke bawah. Nah, itu di atas itu dikasih pengaman besinya supaya ini dindingnya ini enggak rontok. Kita kesini tuh jalannya sekitar 1 jam pakai sepeda katanya. Hutan-hutan tok ini, dindingnya berlumut ya, lagi-lagi tanpa penerangan. Bayangin aja kalau kalian lewat sini malam-malam tanpa penerangan, dan batasnya pun nggak ada kayak ini loh, yang kelap-kelip tuh nggak ada. Kita ketemu sama terowongan.